Bisa-bisanya tuh cewek ninggalin handphonenya di mobil gua. Bikin repot saja. Ya sudahlah, nanti sebaiknya gua samperin dia ke rumahnya, balikin HP-nya. Barangkali dia akan membutuhkan HP ini. Gua kirain kerjaan gua udah kelar, tapi hari ini gua ketemu lagi sama dia. Ya sudah, sebaiknya gua samperin dulu saudara-saudara gua ke bawah. Kak, lo mau kemana? Gua mau berencana pergi keluar sebentar. Lo lagi ngapain di sini? Ini, kami berdua lagi mikir. Ntar malam mau cari mangsa kemana? Soalnya kan, malam ini kan malam bulan purnama. Emang kakak lupa ya? Lagian, semenjak kita dikutuk sama ayah, gue udah lama gak dapetin darah manusia, kak. Oh, soal itu. Gua sekarang gak mikirin masalah mangsa. Tumben sekali. Kak Glenn gak mikirin masalah mangsa. Biasanya kan kak Glenn yang paling hebat soal nyari mangsa. Sekarang gue denger kakak lagi ngincar seorang gadis ya. Apa jangan-jangan gadis itu ada kaitannya dengan masa lalu kita? Kalau semisal kakak sudah bertemu dengan gadis yang berkaitan dengan masa lalu kita, harusnya kakak ngasih tahu ke kita semua dong. Kalau soal masalah gadis itu ada kaitan atau tidaknya dengan masa lalu kita. Gue gak tahu. Sekarang jelas, gue cuma mau nemuin dia. Jadi, lo semua gak ada urusannya dengan gadis itu. Sekarang, kalian semua fokus saja cari mangsa untuk nanti malam. Nanti malam kan, lo bilang bakal ada malam bulan purnama. Kalau gue mah gak bakal mikirin masalah itu. Sekarang, gue mau nyelesain urusan gue sendiri. Ih, kakak sih egois mah. Gak mau ngasih tahu sama gue juga. Kalau kakak gak mau ngasih tahu sama kak John dan kak Bobby, ya gak ada salahnya juga dong kasih tahu ke gue. Gue bakal jaga rahasia kok. Bukan gue gak mau ngasih tahu ke kalian. Cuma gue gak suka kalau kalian itu ikut campur sama urusan gue. Oh iya, BTW di mana John sama Bobby? Iya, ya sudah deh. Kalau kak John sama kak Bobby ada di halaman samping kak. Mereka lagi biasa mangsa domba. Ya sudah, kalau gitu gue kesana dulu ya. Kalau aku lihat-lihat dari gelagatnya Kak Glenn, sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku merasa kalau Kak Glenn itu punya perasaan terhadap gadis itu. Emang kau tahu dari mana kalau Kak Glenn suka sama gadis itu? Kalau menurut gue sih enggak. Soalnya Kak Glenn itu lelaki yang selalu bersikap dingin. Tapi entahlah, kalau sekarang kita nggak tahu kan, karena kami semua kan kena kutukan oleh ayah. Lagi apa kalian berdua di sini? Hey Glenn, apa lo udah mikirin? Mau dapetin mangsa buat ntar malam? Apa lo udah nemuin manusia berdarah suci? Emang seberapa pentingnya manusia berdarah suci untuk kalian? Lo gak usah belagu deh. Kan lo tahu kan, nanti malam kan malam bulan purnama pertama untuk kita setelah kita dikutuk. Jika kita berhasil mendapatkan darah suci dari seorang manusia, maka
sedikit demi sedikit ingatan kita bisa pulih lah. Masa lo pura-pura gak tahu seberapa penting manusia berdarah suci untuk kita? Hah, jika lo udah mendapatkan manusia berdarah suci, lo harus bagi-bagi ke kita dong, supaya kita sama-sama bangkit lagi dan ingat dengan semua yang pernah kita lakukan di masa lalu. Sudah, nikmatin saja masa sekarang, jangan ingat masa lalu lagi lah. Gua setuju dengan si Bobby, karena gua rasa gua punya memori yang sangat penting di masa lalu. Jadi, gua sekarang lagi berjuang ingin mengembalikan ingatan gua agar gua bisa kembali lagi hidup di istana. Asalkan lo tahu, gua gak betah hidup kembali menjadi lebih mudah. Dan gua juga gak ingat bagaimana masa lalu gua, apakah gua udah punya istri apa belum. Sebaiknya lo kerjasama sama kita semua. Iya, gua ngerti sama maksud kalian semua. Kalian menginginkan manusia berdarah suci. Ya, jika kalian menginginkan itu, ya cari saja sendiri. Kalau soal malam bulan purnama malam ini, gua gak bakal ikutan. Karena gua pengen nikmatin hidup gua yang sekarang. Gua gak mau mikirin masa lalu. Terserah jika masa lalu itu akan kembali atau gimana. Yang penting sekarang gua mau nikmatin hidup gua menjadi vampir dan juga manusia. Jadi, lo berdua gak usah maksain gua buat nyari mangsa manusia berdarah suci di malam ini. Terserah kalian mau ritual macam apa, mau ngapain, gua gak bakal peduli. Hah, ya sudah. Lo sombong banget sih, bro. Apa lo gak mikir? Jika lo gak minum darah manusia, lo pasti gak bakal bisa bertahan hidup di siang hari. Tapi ya terserah sajalah. Kalau kita mah mau memperjuangkan hidup kita sebagai vampir. Ya, terserah kalian. Sekarang gua mau pamit dulu. Gua mau pergi keluar dulu sebentar ya. Eh, Glenn, lu mau kemana? Hey, ajakin kita lah. Gak usah, gua lagi ada urusan. Hey John, apa menurut lo Glenn itu bakal nyari mangsa? Atau dia pergi ke tempat lain? Gua jadi penasaran. Jangan-jangan dia sudah menemukan manusia berdarah suci dan dia diam-diam pergi sendirian tanpa mengajak kita semua. Jika memang iya, kurang ajar dia. Bisa-bisanya dia menang sendiri, gak bawa-bawa kita saudaranya. Sudahlah, itu tidak penting. Sekarang setelah kita menghabiskan darah domba ini, kita juga harus pergi. Hei, Kak Glenn, sekarang lo mau pergi ya? Gua ikut ya. Gua pengen tahu lo sebenarnya pergi kemana. Karena gua penasaran, apa jangan-jangan lo diam-diam udah nemuin manusia berdarah suci dan sekarang lo pengen memangsa manusia itu sendirian tanpa mengajak kita semua. Gua ikut ya. Gak usah, gua gak nyari mangsa. Gua cuma mau bertemu dengan teman gua. Lo gak usah ikut campur. Sekarang, kalau lo mau nyari mangsa, cari saja sendiri. Gua mau pergi. Hei kak, gua mau ikut. Kak Glenn, hei. Akhir-akhir ini aku sering bermimpi buruk bertemu dengan vampir. Dan vampir itu
adalah lelaki yang sering bertemu denganku akhir-akhir ini. Ah, semoga saja mimpi ini tidak sungguhan. Kan, mimpi hanyalah bunga tidur. Mungkin ini efek karena aku kelelahan. Oh iya, ternyata sekarang sudah hampir malam. Sebaiknya aku cuci muka dulu. Ah, sungguh melelahkan. Sepertinya ini terjadi karena aku stres. Aku rasa dia ada di rumahnya, tidak berada di kafe. Sebaiknya aku langsung saja ke rumahnya. Permisi. Selamat malam. Permisi. Angel, apa kau ada di dalam? Halo, permisi. Angel. Oh, sepertinya dia sedang keluar. Ya sudah, sebaiknya aku tunggu saja di sini. Ah, itu suara orang mengetuk pintu. Itu siapa ya? Aku tidak pernah mengesan paket dan mengalamatkan ke rumah. Mungkin saja ada tetangga kali ya. Ya sudah, sebaiknya aku lihat dulu ke sana. Kali ada orang yang nyasar. Tapi sebelum aku membuka pintu, aku harus melihat dulu dari jendela siapa yang mengetuk-ngetuk pintu rumahku. Itu kan Glenn. Apa jangan-jangan mimpiku itu akan menjadi kenyataan? Gawat. Apa yang harus kulakukan? Tapi apa jangan-jangan dia kesini karena ada kepentingan? Apa yang harus kulakukan ya? Kalau aku diam saja, kasihan juga kan dia menunggu di sana. Ya sudah, sebaiknya aku datangi saja dia ke depan. Semoga yang ada di mimpiku tidak benar-benar terjadi. Hai, Glenn. Selamat malam. Kenapa kau datang lagi ke sini? Sialan, ada apa dengan jantungku? Kenapa jantungku tiba-tiba berdebar ketika melihat dia? Ah, ini tidak beres. Hey Glenn, aku lagi bicara sama kamu. Kamu kenapa menatapku seperti itu? Kenapa kau tiba-tiba datang lagi ke sini? Ada apa? Ah, iya, sorry. Gua tadi ngelamun. Soalnya gua terbawa suasana. Enak juga ya udara di sekitaran rumahmu. Oh iya, apa kamu gak merasa ada yang kelupaan? Kelupaan apanya? Emang ada yang tertinggal?
di mobilmu? Kalau aku pikir gak ada sih, soalnya di saat aku turun dari mobilmu, aku sudah membawa tas koko. Emangnya ada apa? Aku gak merasa kalau ada yang tertinggal. Haha, kau lucu sekali. Anak muda zaman sekarang bisa lupa dengan ponselnya. Emangnya kau jarang ya menggunakan ponselmu? Ah, ponsel? Yah, ya ampun, aku bisa lupa. Aduh, sorry ya, aku jadi ngerepotin kamu. Jadi kamu kesini mau nganterin ponselku? Aduh, aku udah bikin kamu repot banget nih hari ini. Terima kasih ya, kamu sudah banyak membantuku. Aku pasti membalas kebaikanmu. Sekali lagi makasih ya, Glenn. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau kamu punya waktu luang, gimana kalau aku traktir kamu ngopi di kafenya Kak Jill? Lagian malam ini aku gak ada kegiatan loh. Kalau kamu mau, sebagai tanda terima kasihku, aku bakal ngajakin kamu ngopi. Kamu boleh pesan apa saja. Oh, gak usah, gue gak biasa minum kopi. Oh gitu, ngomong-ngomong, kamu kok terlihat sedikit pucat? Kamu sakit ya? Pucat? Oh, ya, gue merasa sedikit pusing sih, tapi gak apa-apa, ini hal yang biasa. Sepertinya gue butuh istirahat. Palingan sehabis gue dari sini, gue langsung pulang. Lo gak usah khawatir deh, sekarang tugas gue udah selesai, nganterin HP lo. Sekarang lo masuk ke dalam sana, udah malam. Gak baik lo, jika seorang gadis berkeliaran malam-malam di luar, apalagi di kafe kan. Oh iya, apa besok lo mau datang ke sekolah lagi? Menurut gue sih gak usah. Sebaiknya lo di rumah saja, karena sekolah kita kan lagi di renov. Oh iya, pesan gue satu lagi, ntar malam lo jangan kemana-mana ya, soalnya bahaya. Di sini banyak bahaya yang mengintai. Seorang gadis tidak boleh keluar tengah malam, apalagi gadis seperti lo. Bukan cantik. Terima kasih ya, lo udah perhatian sama gue. Kalau begitu, gue masuk dulu ya. Kapan-kapan kalau lo mau gue traktir, kabarin aja. Nanti gue bakal traktir lo makan apa saja. Kalau gitu, gue tinggal dulu ya. Iya, lo jangan keluar ya. Ingat pesan gue. Oke, siap komandan. Kalau dipikir-pikir, ya baik juga ya. Udah sering nyelamatin gue, terus tampan lagi. Udah, gak usah mikirin orang tampan yang baik. Aku gak mau lagi diperhatiin sama orang. Sudah, sebaiknya aku ganti baju dulu . Wah, kenapa kepalaku pusing sekali? Apa jangan-jangan ini penyebabnya karena sudah beberapa hari ini aku belum mendapatkan darah sedikit pun.